Ada yang nyamperin saya kayaknya. Iya, ini bukan mani politik. Iya, Pak. Kita jual sembako merah. Oke, okay, sip, sembako merah tapi enggak bisa semua orang beli ya, Pak? Harus pakai kupon ya, Pak? Enggak, kita memang membagikan. Tapi enggak bisa beli, Pak. Oh. Siapa enggak bisa beli? Kemarin kita sip kok. Okay, ya kemarin juga Bang Sam bilang. Ini keren. Mani politik. Uish, ya. Gila. Kalau bisa tahu ya, Bu harus tahu mani politik itu tiga, berapa. 3 oh dua, gitu. 2. Yo, saya itu saya muslim ya. Wah gila. Saya muslim. Siapa? Saya masih suka maulid. Oke, okay, maulid ya. Baik. Bukan Jakarta yang syariah. Jakarta yang enggak syariah, ya, Pak. Sip, oke, okay, wes. Ya. Aduan rekam-rekaman kayaknya nih. Woi, mani politik, woi. Woi, mani politik. Mani politik, mani politik, mani politik. Ibu enggak ngerti, Bu ya. Ibu makanya paham dulu tentang politik, Bu. Buset, wah gila. Ahli politik, buset. Ya, jangan enggak. Ya, katanya kalau sembako. Woi, jago. Enggak bisa nakal ya, Pak. Jual-jual sembako enggak bisa nakal. Enggak bisa nakal. Daripada ibu dakwah. Astagfirullahaladzim, saya enggak ada apa-apa. Weh, jualan kafir kagak ada tuh. Bisanya manci-manci. Saya sudah 10, Pak. Saya warga di sini, Pak. Ya udah sih, saya udah dari jauh enggak ngapa-ngapain, enggak cari gara-gara. Kalau benar enggak usah takut direkam atau difoto, ngapain takut? Ya udah enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa, Pak. Habis pilkada kita tetap bertetangga, Pak. Saya warga 10, Bapak warga orang. Hey. Udah, Bu. Iya, saya pulang. Ibu yang sebut. Ya udah, saya enggak ngapa-ngapain, Pak. Ya udah, Pak, udah. Dibohongin, wo, penipu, teriak penipu. Mani politik nih, eh. Wo, bapak-bapak berantinya sama ibu-ibu. Begitu emang pengecut. Pengecut kita udah ngapain ini? Gak apa-apa lagi kan kalau gak salah ngapain takut direkam? Kita nanti orang mau jadi siapa aja biasa. Ah udahlah. Gak apa-apa, saya dari kecil di sini kok digituin sama orang luar. Silakan aja sih, gak masalah, Pak. Emang ini tadi malam juga orang nyerang rumahnya. Orang sini juga diserang rumahnya, Pak. Kalau benar ngapain takut? Abis pilkada kita tetap gila, gue dikeroyok 2 orang. Timbang ngerekam dikeroyok 2 orang. Bapak-bapak pakai baju merah PDIP. Itulah mentalnya mereka. Gak apa-apa, Pak, udah. Gak apa-apa. Saya gak masalah, Pak, sama warga sini, Pak. Orang saya juga warga sini kok diperlakukan kayak maling.